Hello guys, ada office sekarang baru keluar daripada hotel. Ini Tesco. Tesco sekarang Lotus, Tesco Kulai. Ini hotel, kak hotel yang Om Bin duduk. Sayang hotel. Jadi Om Bin 117. Ini kawasan kak dan deh. Cantik tak? Okay guys, sekarang Om Bin dah sampai Tesco. Nah, macam inilah keadaan persekitaran dia dekat parking bawah Tesco. Nah, hotel Om Bin tu jalan ke sana je, tepi tu je, dekat jalan kaki. Okay guys, macam inilah keadaannya kat Tesco, Tesco Kulai. Tapi sekarang ni dah pukul 5 lebih, jadi dah tak berapa ramai peniaga makanan dia. Nasi campur ni pun dah habis. Ani kesu pun dah habis. Ikan bakar masih ada tapi takkan nak makan ikan bakar. So, Om Bin order kuih tiaw. Okay guys, pesanan Om Bin dah sampai. Okay, Om Bin order mihun sup dengan teh oh ais, teh oh panas. Video dia. So, kita makan dulu. Guys, Om Bin dah habis makan. So kita jalan-jalan, tapi sebenarnya sama je, lebih kurang. Mana-mana Tesco ataupun Lotus sebenarnya sama je dalam isi dia. Tak ada apa sangat gayang nak di jalan sebab sama je lebih kurang. Ada Old Town White Coffee dia. Ada Old Town White Coffee. Okay guys, ini dia hotel sayang yang Om Bin duduk. Macam ni keadaan dia. Ini waktu malam, pukul 8 malam. Tu Tesco, Lotus. Tesco Kulai. Okay. Dekat kan? Okay. Dah. Okay guys, kita pergi Tesco dia. Kita cari barang tap. Itu kaki Om Bin. Okay guys, kita nak masuk Tesco sekejap. Kita cari tap. Harap-harap ada. Tesco Kulai. Tu guys, Tesco Kulai. Kita nak cari insulation tape guys. Tape macam tak ada je. So guys, mana-mana Tesco pun dia sama je keadaan kat dalam dia. Tak ada beza. Tapi kat sini masih luas lah Tesco-nya. Kalau sebahagian Tesco kat tempat-tempat lain, dia dah cut, dah potong. Bagian sayur. Lebih kurang sama je. Ya all. Beli pisang. Pisang ada 4 ketul. Buah-buah dia dah nak habis. Buah pear.
Okay guys, kita ambil buah pear. Seronok guys, kadang shopping-shopping, jalan-jalan. Rasanya kulai daripada rumah Om Bin ke kulai ini lebih kurang dalam lebih kurang sejam gitu perjalanan. Kalau tak sampai sejam pun sikit. Okay guys, kita ambil safi. Yang ni minyak zaitun sejati. Okay guys, kita ambil satu. Sebenarnya kat rumah Om Bin ada tapi lupa bawa. So kita pakai. Bin suka letak dekat rambut dengan kulit. Okay guys, Om Bin dah keluar. Ni Om Bin beli barang-barang yang Om Bin perlu. Sekarang ni kita pergi keluar lah, balik. Balik daripada Pasar Raya Tesco ni. Okay, kita keluar. Okay, goodbye Tesco Kulai. Om Bin nak balik ke hotel. Oh guys, di tempat keluar dia dekat Watson. Tu Watson. Yang medan selera tadi. Om Bin akan singgah dekat DIY. Nak cari tap tu sebab tap yang Om Bin cari tu tak ada dekat dalam Tesco. Harap-harap ada. I dream fashion. Kawasan sekitar deh.